tragis, terdesak karena kehamilan. Nadia Mustika Rahayu lakukan ini. Belakangan ini pasangan Rizky Dea dengan Nadia Mustika Rahayu tengah ramai diperbincangkan publik. Apalagi rumah tangga yang baru dibangun pada Juli tahun 2020, kini tengah dikabarkan kandas. Bahkan kini Nadia malah dikabarkan telah berbadan dua. Kabar kehamilan Nadia pun rupanya telah tersebar di telinga warganet. Bahkan telah beredar tuduhan kembaran Rido Dea ini tak mau bertanggung jawab karena usia kehamilan Nadia Mustika. Kabarnya pun, Rizky sedang menyiapkan untuk DNA. Belum sampai di situ, ada sebuah video di sosial media yang menyebut Rizky akan bertanggung jawab penuh atas kehamilan istrinya. Anak yang dilahirkan nanti juga bakal menjadi tanggung jawabnya. Tak hanya itu, kembaran dari Rizky, Rido pun menyebut jika saudaranya itu tak akan lari dari tanggung jawab meski hasil tes DNA tidak sesuai yang diharapkan. Bahkan nantinya tes DNA itu akan dilakukan secara tertutup dan tak diumbar ke publik. Tak hanya itu, mantan kekasih Salsa Dila Juwita ini mengaku jika dirini dan saudaranya itu telah memiliki nama di dunia entertainment jadi mustahil akan kabur dari masalah.